Malam ini gue mau unboxing sebuah produk yang berguna buat kegiatan outdoor, terutama kalau lu lagi camping. Gue baru beli aja sebuah meja outdoor lipat buatan dari Naturhike. Nah, meja ini terbuat dari aluminium dan enteng banget ya. Dan gue akan unboxing ini meja, dan gue akan kasih lihat ke lu meja ini dan cara merakitnya. Gue belum pernah beli barang ini dan gue nggak di-endorse oleh produk ini. Tapi memang ini sengaja gue beli untuk aktivitas gue camping atau aktivitas outdoor lainnya. Ini dia barangnya. Barusan sudah gue buka, gue beli online lewat Shopee. Dan kita buka. Masih dibungkus rapi. Plastiknya belum terbuka. Kita buka. Ini barangnya. Enteng banget. Ini adalah Naturhike dengan seri folding table NH19Z0008-Z. Kita buka. Ini ada bungkusnya. Panjangnya 51 cm dan lebarnya 21 cm. Kita buka. Kita pengen lihat. Ini ada framenya. Kedua. Ini frame aluminiumnya. Aluminium alloy-nya. Dan ada bungkusnya dari kedua ini. Nah, sekarang gue mau kasih lihat ke lu cara merakit dari meja ini. Kita singkirkan dulu ininya. Pertama, kita buka dulu ininya. Mainframe-nya. Dia udah langsung tinggal dibuka. Nah, mainframe-nya sudah kebuka. Setelah mainframe-nya kebuka seperti ini, ya. Ini ada supporting-nya. Nah, ini dimasukin ke sini. Gampang banget. Ini juga begitu. Masukin ke sini. Nah, setelah dimasukin, udah tinggal jadi dudukannya. Ini udah jadi dudukan dari mejanya. Setelah itu, lanjut kita buka aluminiumnya. Ini adalah aluminium topnya atau tatakan mejanya. Dia seperti dilipat seperti ini, seperti tikar. Jadi dia udah dilipat, tinggal kita taruh di atasnya. Nah, di sini dia itu ada relnya. Nah, kita tinggal masukin aja ke relnya sini. Di sini juga kita tinggal masukin ke relnya. Tinggal kita geser, ini tinggal ditekan. Dan di sini juga begitu, tinggal ditekan. Di sini juga tinggal ditekan. Dah. Jadilah meja folding atau folding table Naturhike yang bisa lu gunakan untuk camping, untuk berkegiatan outdoor sebagai alat bantu atau meja mungil yang kecil. Panjangnya 41 cm dan lebarnya 34 cm. Beban yang bisa ditahan itu 20 kg maksimum. Dan berat dari meja ini itu sekitar 0,95 kg, hampir 1 kg. Bahan top table aluminium, top table ini terbuat dari aluminium alloy. Di kirinya ini ada plastiknya. Terus bahan dari supporting kakinya ini atau framenya ini juga terbuat dari aluminium alloy, dilengkapi dengan kaki dari plastik. Jadi menurut gua cukup simple dan kuat. Untuk mendismantle-nya atau merapihkannya kembali,
sangat gampang banget. Kita tinggal cabut aja, kita tinggal tarik, tarik, tarik kembali, tarik, kita lipat aluminiumnya. Lipat, lipat, balik lagi seperti tadi. Terus ini juga kita copot, ini juga kita copot, dan ini kita copot. Kita taruh lagi seperti tadi. Terus kita masukin kembali ke dalam kantongnya. Masukin juga. Oke, kita kunci dan selesai. Beratnya cuma 1 kilo. Dan ini bisa menjadi solusi lu sebagai meja outdoor untuk ultralight equipment lu. Ini sangat gampang banget dibawa dan banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan itu menjadi solusi pilihan lu. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua dan bisa menjadi pilihan lu. Stay safe dan thank you sudah watching my vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.